Yummy, enak banget nih bun. Cemilan ini dari tepung tapioka, hanya 3 bahan dan bikinnya itu gampang banget. Tapi semua orang suka, tuh lihat. Wah, mantep banget kan, tampilannya juga cantik. Yuk kita sama-sama buat. Pertama kita siapin dulu nih, kelapa parut 200 gram, ini kelapa parutnya yang setengah tua ya. Kemudian garam dan vanili secukupnya. Oke, secukupnya aja, jangan kebanyakan terpahit. Oke. Kemudian tepung tapioka 150 gram. Nah, ini ketika semua bahan udah masuk, kita campur semua bahan sampai tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata ya, Bun. Karena tadi kan ada vanili, terus ada garam. Kalau nggak tercampur rata, nanti rasanya nggak enak. Jangan kayak aku kemarin. Aku kemarin itu campurnya kan agak kurang rata. Pernah waktu masak agak kurang rata. Jadi asinnya itu ada di numpuk di satu cetakan. Hasilnya nggak enak jadi kan. Oke, yang penting kita pastikan ini semuanya tercampur dengan rata. Kalau misalnya mau pakai tangan, jangan lupa tangannya cuci dulu ya, atau bisa pakai sarung tangan plastik. Ini kayaknya udah tercampur. Aku juga udah siapin gula merah yang udah aku potong-potong kecil kayak gitu. Terus kita masukin ke cetakan. Tuh, nggak usah ditekan-tekan ya bun, kalau ditekan-tekan nanti dia keras. Kalau udah dingin dia tuh lebih gampang keras ya dibanding gak ditekan kayak gini. Terus kita letakkan gula merah di tengah-tengahnya. Tuh, cantik kan, kayak bunga deh. Lakukan proses ini sampai selesai. Udah kita kukus sekitaran 10 sampai 15 menit. Nah, ini udah mateng kayaknya. Tuh, cantik kan gula merahnya juga udah meleleh kayaknya. Ini kita biarkan agak dingin dulu supaya enak untuk dikeluarin. Nah, kelihatan kan? Eh, kok aku congkel kayak gini? Sebenarnya ditekan aja tuh cetakannya udah bisa keluar loh. Oke, ini dia hasil kreasi kita hari ini, olahan tepung tapioka dan gula merah yang rasanya itu enak dan mudah dibuat. Yummy banget, untuk teman ngeteh atau ngopi pas banget nih bun. Makasih sudah mampir, selamat mencoba.